بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث <applause> كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwani din, wa akhwati filla, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala kembali mempertemukan kita di sebuah tempat yang agung Salah satu masjid dari Masjid Masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka mempelajari salim mengingatkan, salin nasihat menasihati tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhwati fi rahman, wa rahimakumullah. Di malam hari ini ya kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Salah satu usul karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi alaihi rahmatullah yaitu pembahasan tentang tiga landasan pokok di dalam agama kita ya tiga landasan pokok di dalam beragama dan ini juga adalah tiga pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada seorang hamba di alam kuburnya di alam kuburnya Alhamdulillah di malam hari ini kita telah sampai di pembahasan anwa al ibadah jenis-jenis dari ibadah ya jadi kalau kita perhatikan di matanya, coba diperhatikan matanya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca telah menjelaskan terkait tentang al-asl al-awwal. Pokok yang pertama. Apa pokok pertama kemarin? makrifatullah Ma'rifatullah. Ya ma'rifatul abdi robbah. Pengenalan seorang hamba kepada robnya. Ya. Dan ini kita telah jelaskan. Ini telah kita jelaskan. Ya. Jadi kesimpulan supaya nyambung ya. Kesimpulan yang kita sebutkan kemarin ya, jadi ketika kita ditanya siapa robmu, maka jawablah robku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mentarbiahku, yang mendidikku, yang memeliharaku dan memelihara seluruh dari alam. Apa itu alam? Yaitu selain dari Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai alam. Jadi segala sesuatu dialah Allah Subhanahu wa taala yang memeliharanya, yang mengaturnya. Ya. Kalau kita sudah yakini dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memelihara yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur alam ini, maka keharusannya dialah yang berhak untuk diibadahi. Kan begitu. Ya, dialah yang berhak diibadahi. bahasa lainnya ya, bahasa lainnya pengakuan kita terhadap tauhid ar-rububiyah itu mengilzam, mengharuskan kita untuk mengakui juga tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah seperti itu. Makanya Ibnu Kathir setelah menyebutkan ayat yaitu ayat perintah pertama dalam Al-Qur'an sekaligus larangan yang pertama Ibnu Kathir menyebutkan apa? Al-khaliqu li hadhil asya'i al ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu itu ya, dialah yang berhak diserahkan kepadanya apa? Ibadah. Ya. Ingat ya, di terakhirnya dikatakan, dialah yang berhak diserahkan kepadanya apa? Ibadah. Ya. Nah, makanya setelahnya, ini yang kita akan bahas. Asyik rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara bentuk-bentuk ibadah. Ya, bentuk-bentuk apa? Ibadah yang khusus. Ya, diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan setelahnya wa anwaul ibadah. Baik, coba dibaca. Make-nya dulu. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik. al رحمه الله تعالى وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومِنْهُ الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذة والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر طيب بارك الله فيك جزاك الله خير coba diperhatikan sebentar lanjut lagi jadi Bila langsung menyebutkan dari jenis-jenis ibadah, bentuk-bentuk dari ibadah. rahimahullahu taala wa anwaul ibadati biha. Dan bentuk-bentuk ibadah di antara bentuk-bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya mislu seperti Islam, iman, dan ihsan. Wa minhu dan di antaranya juga Ad-du'a'u Doa Al-khawfu Khawf Takut Wal-roja'u Roja Harapan Wal-tawakkul tawakal Ya Kemudian Wal-rogbah Wal-rohbah Ini sebentar kita akan sebutkan Ada kemiripan antara khawf Roja, rogbah dan rohbah Ya Kemudian al khusyu Kemudian al khosyah, Kemudian al-inabah. Ya. Inabah. Al-isti'anah. Kemudian isti'anah. Kemudian al-isti'adzah, beristi'adah. Kemudian istighatsah. Ya. Ini semua bentuk-bentuk ibadah. Wadzbuhu Menyembeli. wan nadzar, apa nazar? Bernazar. Wa ghairu dzalika min al-wa'il ibadati allati amarallahu biha dan selain itu ya dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya ya seluruh dari jenis-jenis ibadah ya itu apa kullu halillahi taala seluruhnya hak itu seluruhnya kembali ke mana ke ibadah seluruhnya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya Wadalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita baca kemarin ya. Wa annal masajida lillahi falatada'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kalian beribadah. Ya, bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah. Ya, Artinya apa? Dia menyamakan. Ya. Wa annal masajid. Bahwasanya masjid-masjid hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita telah sebutkan. Masjid, apa yang dimaksudkan di sini masjid? Ada dua maknanya. Ada masjid bermakna ini yang kita pakai yang dipakai bersujud, tempat-tempat beribadah, tempat-tempat melakukan ketaatan, itu namanya apa? Masjid. Ya. Sebagian menafsirkan masjid itu adalah tempat atau bukan tempat tapi apa? Anggota tubuh yang dipakai bersujud. Paham ya? Kita sudah jelaskan kemarin. Mana papan tadi? <tuh> ya. Jadi jadi ada dua ya maknanya. Jadi kalau diterjemahkan bahwasanya masjid-masjid itu maksudnya tempat yang dipakai bersujud atau anggota tubuh yang dipakai bersujud itu diperuntukkan khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala fala tadu allahi ahad. Maka jangan sekali-kali beribadah selain beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kaidahnya. Ini yang saya mau pahamkan. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ Perhatikan. Barang siapa yang sorofah memalingkan minha darinya, dari semua ibadah-ibadah itu, syai'an, ya, apapun yang sedikit atau yang banyak, besar ataupun kecil, semuanya. Ligairillah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya apa? Musyrikun kafir. Perhatikan ya, musyrik dan ka kafir. Perhatikan. Ya. Perhatikan kaidahnya yang disebutkan oleh Syekh apa tadi faman sharafa minha syai'an li ghayrillahi apa fahuwa fahuwa Ya. Coba diperhatikan sedikit sebelum lanjut. Ya. Setelah penulis rahimahullah taala menyebutkan dari jenis-jenis ibadah, ya. Seperti Islam, iman, ihsan, apalagi ad-du'a war semuanya. Itu sebahagiannya saja yang disebut dari apa? Contoh-contoh ibadah. Ya. Kemudian beliau apa? Sebutkan dalilnya. Wa masajid, ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan faman sorofa. Siapa barang siapa yang sorofa memalingkan minha darinya ini hak darinya kembali kepada apa? ibadah itu tadi yang disebutkan di antaranya. Ya. Yeah. Siapa yang memalingkan dari ibadah itu syai'an walaupun sedikit. Ya, yeah sedikit banyak besar ataupun kecil semuanya ligoirillah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya maka apa hukumnya musyrik kafir ini hukumnya bayangkan ya musyrik kafir pahami dulu ya ini baru sebahagian ibadah dan rata-rata Jenis ibadah yang disebutkan di sini itu ibadah yang berkaitan dengan apa? Ibadah apa? Hah? Ibadah hati. Iya. Amalan-amalan apa? Hati. Kan tidak disebutkan seperti salat, zakat, ya. Apalagi haji, bersedekah. Yang disebutkan oleh Syekh di sini kebanyakannya adalah apa? Ibadah yang dikerjakan oleh hati. Kenapa Syekh sebutkan ini ibadah hati? Ya, disebutkan oleh sebagian syurah. Di antara alasannya, karena amalan-amalan hati itu lebih gampang dimasuki apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang tahu. Ya. Sisi yang kedua, kenapa disebutkan kebanyakannya ibadah hati di sini, amalan-amalan hati? Iya karena putar apa namanya sumber apa namanya ibadah itu ya pusat dari ibadah itu asalnya di mana di hati artinya apa kalau ibadah-ibadah hati saja sudah dimasuki oleh kesyirikan maka tentunya ibadah lisan anggota tubuh itu lebih apa bisa lebih rusak lagi kan begitu paham ya taib jadi pahami Siapa yang memalingkan dari ibadah-ibadah ini sedikit pun apa saja yang jelas dia palingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tumpahami dulu makna ibadah kemarin yang kita sebutkan. Masih ingat definisi ibadah? Hah? Apa definisi ibadah kemarin antum catat? Imtithalu khitabus syar'. Ya melaksanakan perintah syariat. Iya. Yang disertai dengan apa? Kecintaan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau bahasanya Syekhul Islam Ibnu ismun jami'. Dia adalah nama yang mencakup seluruh yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Ya. Baik itu yang zahir ataupun yang batin. Artinya, Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhoi, itu artinya apa? Dia disebut sebagai ibadah. Ya. Disebut sebagai ibadah. Siapa yang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, hukumnya apa? Musyrik dan kafir. Ya, harus dipahami dulu ya. Jangan sampai mudah juga mengkafirkan. Ya. Apa maksudnya di sini musyrik dan kafir? Ya, dikatakan di, Syekh katakan musyrik. Kenapa dikatakan musyrik? Ya pahami apa definisi kesyirikan. Kesyirikan adalah apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan khususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, jadi dikatakan musyrik karena dia memberikan kekhususan Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya. Iya. Dan dikatakan kafir ya. Ini bagi orang yang sama sekali tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan kafir karena bagi orang yang tidak apa? memiliki sama sekali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia mengingkari dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kadang ya dibahasakan itu musyrik kafir itu bagi orang apa? Memang sama sekali sudah tidak memiliki keimanan. Tidak memiliki apa? Keimanan. Dibahasanya apa? Musyrik kafir. Iya. Tapi kalau ada orang misalnya, perhatikan, ada orang dia ber, ada keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih apa? beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain dia melakukan apa? kesyirikan, ya. Misalnya meminta kepada kuburan, ya. Mengagungkan ya, pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dilarang ya. Itu kan artinya memiliki keimanan. Tapi apa? Dia melakukan kesyirikan. Maka ini kita katakan apa? musyrik saja. Ya. Tidak sampai dikatakan apa? Ke kafir. Difahami ya? Jadi Syekh di sini langsung sebutkan apa? Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Siapa saja yang memalingkan dari ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik kafir. Ya, bayangkan ya, ibadah khauf roja sebentar kita akan sebutkan dalilnya. Ya. kalau begitu kita di sini mengambil pelajaran bahwasanya manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok ya yeah. manusia ada tiga golongan golongan yang pertama ada hamba yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata ya yeah. ada orang semata-mata dia beribadah mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang pertama ini yang disebut sebagai orang apa muwahid orang yang ber, bertauhid orang yang bertauhid Kelompok manusia yang kedua, ada yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala mutlak. Ya. Mutlak. Ini dihukumi sebagai apa? Kafir. Ya, ini tidak memiliki keimanan lagi. Dan bisa juga dikatakan musyrik kafir. Yang ketiga, ada orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, yang ketiga, ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada selain Allah. Maka ini apa? Ini musyrik. Disebut sebagai apa? Musy musyrik.

mukhul ibadati. Baik, perhatikan. Wa dalil ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil apa maksudnya ini? Dalil bahwasanya siapa yang beribadah ya bersama beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala musyrik kafir. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Ya, perhatikan. Jadi saya ulang kembali dalil yang disebutkan ini tentang apa? Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Sebutkan ayat. Iya. Wa yad'u Ya. Barang siapa yang menyembah sesembahan yang yeah. lain ya, di samping dia menyembah Allah Subhanahu yeah. wa taala. Ya. La burhana lahu bih. Dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki bukti padanya. Fa hisabuhu inda rabbih. Maka sesungguhnya perhitungannya itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? ancamannya. Tidak disebutkan apa ancamannya. Ini apa? Menunjukkan besarnya ancaman. Kenapa? Perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bukti maka sesungguhnya perhitungannya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang memperhitungkan dari perbuatannya tersebut. Ya. Ini ancaman besar atau tidak? Ya, sama misalnya kasih contoh akal. Misalnya kalau ada anak anak kecil yang orang tuanya lara misalnya. Awas ya kalau kau pergi di sana. Ini kan tidak menyebutkan apa? ancaman. Enggak dia bilang saya jewer telingamu saya ini. Tapi dia bilang apa? Awas kalau kau pergi. Kata awas itu kan ancamannya apa? umum. Nah, seperti di sini. Ya, permisalan. Siapa yang melakukan kesyirikan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala maka perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Ya, maka di sini menunjukkan orang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala disebut dalam ayat ini apa? La yuflihul kafirun. Orang kafir tidak beruntung tidak beruntung. Berarti dihukumnya apa? Kafir. Makanya dikatakan tadi musyrikun kafir. Iya, makanya dikatakan apa? Musyrikun kafir. Iya. Baik. <toyeb> anyway. Ini ayat di surah Al-Mu'minun. Iya, ayat yang ke-117. baik Kemudian kata Al muallif rahimahullah taala wafil hadith dan di dalam sebuah hadith Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bersabda addu'u mukhul ibadah addu'u mukhul ibadah hadis ini beliau rahimahullah taala sudah memulai menyebutkan dalil tentang jenis-jenis ibadah yang disebutkan tadi Ya, kalau kita kembali ke tadi, wa wa'annawa'ul ibadah, ya jenis-jenis ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan seperti Islam, iman, ihsan. Ini Islam, iman, ihsan tidak disebutkan karena akan dijelaskan di depan. Ya kan? Tentang keislaman, keimanan, ihsan akan disebutkan. Makanya Sheikh rahimahullah ta'ala langsung menyebutkan dalil tentang apa? Doa itu adalah ibadah. Kan di, mat di matan tadi dikatakan, wa minhu ad di antara ibadah adalah apa? Adalah doa. Mana dalilnya kalau doa itu adalah ibadah? Ini. ad u mukhul ibadati. Doa itu adalah mukhu. Mukhu itu apa namanya? Inti dari sesuatu. Ya, bisa diterjemahkan inti dari ibadah. Ya. Jadi doa itu adalah inti dari ibadah. Ya hanya lafad ini, ya lafad ad umuhul ibadah, itu ada kelemahannya dari sisi apa? Riwayatnya. Ya disebutkan di sini, di dalam rawinya ada rawi yang bernama uh, Ibnu Ya Ibnu Lahiyah bersendirian meriwayatkan dan dia dihukumi sebagai apa namanya doiful hadith. Makanya ada hadis lain dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Jadi mukhu diganti menjadi apa? Lafat lain huwal ibadah. Ya, doa itu dia adalah ibadah. Artinya apa? Doa itu bahagian dari ibadah. Baik. Iya. Jadi kalau kita sudah tahu, perhatikan ya. Kalau kita sudah pahami, doa itu adalah ibadah. Berarti kaidahnya tadi ini. Selalu ingat ini ya. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Dia jatuh ke dalam kesyirikan. Iya, kan begitu. Berarti siapa yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia jatuh ke dalam kesyirikan. Paham ini? Baik. Dan disebutkan oleh para ulama, doa itu terbagi menjadi dua. Doa terbagi menjadi dua. Ada namanya doa ibadah. Dan ada namanya doa masalah. Ya. Doa ibadah dan doa masalah. Ya, kalau doa ibadah itu berkaitan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat apalagi zakat, itu masuk semua dalam bentuk apa? Doa. Ya. Masuk dalam doa. Karena definisi doa itu sama dengan definisi ibadah. Saya ulang. Definisi doa sama dengan definisi ibadah. Apa tadi definisi ibadah? Itu tadi. Melaksanakan perintah syariat yang dibarengi dengan apa? Kecintaan dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ibadah namanya. Ya, sama dengan definisi ibadah. kalau doa masalah, doa masalah, itu doa yang kita pahami dalam bahasa Indonesia berdoa. apa maksudnya dalam bahasa Indonesia berdoa? ya kita meminta, yang biasa diawali di ya Allah, ya Robbi, itu doa masalah namanya. kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hajat kita, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari hajat-hajat kita. Itu disebut sebagai apa? Doa masalah. Sebagai doa masalah. Paham ya? Baik. Setelah kita pahami bahwasanya doa itu <tuh> terbagi dua, ada doa ibadah dan ada doa masalah. Saya ulang kembali ya, kalau doa ibadah itu berkaitan dengan apa? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya salat. Itu doa ibadah. Kenapa dikatakan salat adalah doa? Permintaan? Kan dalam salat kita apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa masalah itu permintaan. Ya, hajat ya meminta agar dimudahkan segala urusan ya dijauhkan dari bahaya mendapatkan manfaat itu dari doa doa masalah namanya iya taala dalil lain bahwasanya doa itu adalah ibadah perhatikan adalah firman Allah subhanahu wa taala sudah dibaca tadi ini. baca dulu ad Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Dan qala kalian berfirman. Apa itu ud'uni astajib lakum? Berdoalah kalian kepadaku, pasti saya akan kabulkan ya pasti saya akan kabulkan. Innaladina yastakbiru naan ibadati saya dulu najahan Sesungguhnya orang-orang yang istiqbar, takabur, sombong, an ya. ibadati dari beribadah kepadaku Perhatikan sisi pendahilannya. Kenapa dikatakan doa itu adalah ibadah? Di awal kan dikatakan apa? Rob kalian berkata, Ber, memintalah kalian kepada aku pasti saya akan kabulkan. Kemudian dikatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku. Paham ini? Berarti doa adalah apa? Ibadah. Saya dulu najahan nama Mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam yang rendah yang hina, ya, yang kekal. Ya, ini dalil bahwasanya doa itu adalah ibadah. Coba diperhatikan ayat ini ya. Allah berfirman, Rob kalian berfirman, Udu'uni astajibulakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Dipastikan. Ya mungkin di sini muncul pertanyaan. Kadang sebagian orang berdoa, tapi apa? Apa yang dia minta itu tidak tidak dikabulkan. Kan begitu? Ada yang alami seperti itu? ya mungkin ada yang alami seperti itu ya berdoa tapi apa tidak dikabulkan tapi ayat ini Allah katakan apa pasti dikabulkan siapapun yang berdoa pasti dikabulkan ya maka disebutkan oleh para ulama pengabulan doa itu ada beberapa bentuk ya pengabulan doa ada beberapa bentuk ya diantara bentuk pengabulan doa yang pertama ya dia dikabulkan seperti apa yang dia minta itu pengabulan doa yang pertama ya pengabulan doa yang pertama dia dikabulkan doanya seperti yang dia apa minta yang kedua tidak diberi apa yang dia minta tapi disimpangkan pahalanya sesuai yang dia minta Allah Subhanahu Wa Taala menyimpannya artinya kalau disimpan ya itu untuk dirinya dia akan dapatkan nanti pada hari pada hari kiamat ya kemudian berikutnya di antara bentuk pengabulan doa ya ya dia minta ya dikabulkan mungkin dia ingin dipalingkan dari sesuatu yang berbahaya darinya Artinya apa? Dia minta sesuatu. Dia minta sesuatu. Ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala beri dari apa yang dia minta, mungkin di masa yang mendatang akan berbahaya bagi orang tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan, beri yang terbaik baginya. Paham ini? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Ya. Nah, kalau begitu, Jelas ayat ini Siapa yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan Kabulkan ya, Itu sisi yang pertama Sisi yang kedua Kenapa doa Kadang kita meminta tapi tidak dikabulkan Ya mungkin Ini sisi yang kedua Mungkin kita tidak memenuhi syarat-syarat di dalam Berdoa Ya dan ada Disebutkan oleh para ulama Syarat-syarat diterimanya apa Doa ya. Ada yang disebutkan dalam dua bait syair apa namanya? Qalu syurutu du'il mustajab lana asyrum biha basyirid da'i filahi taharatun wa salatun ma huma nadmun waqtun khusyu'un wa husnul dhanni ya sahi wa hillu qutin wa alla yud'a bi ma'siyatin wasmun yunasibun makrunun bil itu 10 syarat diterimanya doa disebutkan dalam dua bait syair. Taib. Jadi ini yang pertama terkait tentang doa. Jadi jelas ya pendalilan syair rahimahullah taala doa adalah ibadah karena dalam ayat dikatakan siapa yang bertakab bersombong dari beribadah kepadaku maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam diancam. Baik. Dibaca lagi wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhu wa khaufuni in kuntum mu'minin taib ini dari dalil khauf ya dalil khauf sudah berapa ibadah apa doa dan sekarang al khauf wa dalilul khaufi dan dalil al khauf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Sebentar kita akan sebutkan sisi pendalilannya. Sebelum kita lanjut pahami dulu apa makna dari khauf. Apa arti dari khauf? Khauf itu <coughs> Ya, dia adalah kekhawatiran di hati ya rasa apa cemas ya di hati pada masa yang akan mendatang pada masa yang akan mendatang itu al khawf itu disebutkan oleh al qasim rahimahullah taala dalam Hasyah beliau jadi al khawf itu apa dia kekhawatirannya itu di masa yang akan mendatang. Namanya orang takut, khauf ya takut, dia mengkhawatirkan sesuatu yang apa? Ya akan datang seperti itu. Paham ya? Ya ada beberapa yang disebutkan ya, ada juga namanya al-wajil. Al-wajil. Ini mirip, juga rasa takut. Rasa takut. Tapi kalau al-wajil ini dia kekhawatiran yang berkaitan dengan di masa sekarang. Ya. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia sama-sama dikatakan apa? Rasa takut. Ya, tapi kalau al-khauf itu rasa takut sesuatu yang dikhawatirkan di masa yang akan mendatang. Kalau al-wajil dia rasa takut yang apa? Yang dialami sekarang. Bisa dibedakan ya? Tapi, itu bahasa Arab ya, artinya Ya bisa khauf sama-sama rasa takut tapi dibedakan. Taip. Jadi yang disebutkan di sini takut. Ya, al-khauf. Al-khauf. -al Jadi itu tadi mengkhawatirkan adanya khawatiran di hati pada sesuatu yang akan mendatang. Ya. dalilnya adalah firman Allah subhanahu Wa ta'ala janganlah kalian takut kepada mereka wa takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi diberi syarat apa keimanan ya menunjukkan dia adalah ibadah. Khauf itu adalah ibadah. Karena Allah katakan, takutlah kalian kepada aku. Jangan takut kepada mereka. Tapi takutlah kepada aku jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sisi pendalilannya. Menunjukkan al-khauf, rasa takut itu adalah ibadah. Terhitung sebagai ibadah. Kembali kita ulangi. Kalau dia ibadah, kalau khauf itu adalah ibadah, maka kaidahnya apa? Tadi di atas. Apa itu? Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Berarti dia musyrik dan kafir. Tinggal pertanyaannya. Berarti saya tidak bisa, tidak boleh takut kepada umat, apa kepada ular atau kepada serigala, kepada anjing. Kenapa tidak boleh? Musyrik kafir. <laughs> Bagaimana cara menjawabnya ini? Hah? Kan kita membahas sekarang apa? Masalah khauf. Ya. Khauf. Rasa takut. Kalau saya takut kepada singa. Contoh lain, takut corona, ya. Berarti apa? Musyrik. Begitu? Ah, Tidak. Ya, makanya kita harus pelajari jenis-jenis dari rasa takut itu apa saja. Ada jenis-jenisnya, disebutkan oleh para ulama. Ya, <tuh> <tuh> ya. al-khawf rasa takut itu terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang yang pertama ada namanya khawf tabii takut tabiat. Yang pertama, ada namanya apa? Takut tabiat. Sebentar saya akan tanya, kalau ndak tahu berdiri. Tahib, ada namanya takut tabiat. Takut tabiat ini seperti takut terhadap musuh, takut terhadap hewan buas atau yang tadi yang saya sebutkan contohnya. Iya, ah. takut yang sifatnya seperti ini takut tabii, itu apa? Seseorang tidak dicela, ya, tidak dicela, tidak masalah. Iya, makanya ketika Nabi Musa alaihissalam takut kepada Fir'aun, ya Allah kata apa? La innani asma'u wa aro. Jangan engkau berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, jangan kalian berdua takut kepada Fir'aun. Sesungguhnya saya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bersama kalian berdua. Saya melihat kalian. ini maksudnya takut. Takutnya Nabi Musa alaihissalam takut apa ini? Tabiat ya? Sama Nabi Musa alaihissalam ketika membunuh di sebuah negeri itu, di mana di Madian ya? Di kisahnya di surah Al-Qasas. Setelah meninju orang meninggal, dia apa? Fa asbaha fil madinati khaifan Dia menjadi apa? Takut. Ya. ini takutnya adalah bentuk takut yang pertama ini. Namanya takut tabiat. Dan hukumnya ini tidak masalah. Jenis takut yang kedua ada namanya khauf asir. Ya, khauf asir, takut yang tersembunyi. Sudah masuk Isya ya? Baik, azan dulu baru kita lanjut. Allah

ASHA- Ikhwani wa rahimani Ya kita lanjut ya Jadi sekarang kita masih di pembahasan Al-Khawf Sudah doa Al-Khawf Ya Kita sudah sebutkan jenis-jenis Al-Khawf Rasa takut Yang kedua Yang pertama tadi apa? Tabiat Ini hukumnya apa? Hukumnya Tidak apa-apa Ya tidak masalah Ya wajar ya kalau khauf apa? Tabiat. Jangan bilang jangan kita takut ke corona, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar begitu? Ha? <laughs> itu orang tidak belajar itu. ya? Ya, itu khauf tabiat. Namanya tabiat manusia memiliki rasa takut, ya, tidak ada hukumnya. Ya, tapi kalau orang yang tidak membedakan antara khauf tabiat dan khauf ibadah, dia akan bingung ya dia akan bingung ya itu pentingnya apa seseorang belajar ya pentingnya seorang mempelajari dari rincian-rincian dalam syariat kita taib jenis khuf yang kedua namanya ada rasa takut yang bentuknya sir sesuatu yang tersembunyi tidak kelihatan ini seperti orang takut kepada berhala ya takut kepada penghuni kubur ya atau takut kepada Syaiton dan selainnya ya ini namanya apa khauf asir as ya nah, ini biasanya khauf yang seperti ini terjadi orang-orang yang mengagungkan kuburan ya wih harus disembelihkan itu kalau tidak marah penghuninya kan begitu kan itu takut yang sifatnya apa sir sesuatu yang tersembunyi. Ah, ini hukumnya? Dihukumnya apa? Kesyirikan juga. Ya, dihukumi sebagai apa? Syirik. Iya. Jenis khauf yang ketiga ada namanya apa? Dia takut apa namanya? Meninggalkan kewajiban karena takut kepada orang lain. Ini jenis khauf yang ketiga, meninggalkan kewajiban karena takut kepada orang lain. Ya, contoh misalnya. Ya, ada orang dia mampu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tapi dia apa? Tidak melakukannya. Ini namanya khauf apa? Dia meninggalkan kewajibannya karena takut kepada orang lain. Ya, ini hukumnya kata Syekh Ibn Utsaimin haram. Diharamkan. Ya, di diharamkan. Yang keempat dari jenis khauf rasa takut ini yang terakhir adalah khawful ibadah rasa takut yang bentuknya apa ibadah rasa takut yang bentuknya ibadah ya, ya kalau rasa takut yang bentuknya ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa taala maka dia dihukumnya apa musyrikun kafir ya ini empat jenis apa namanya khauf rasa takut yang disebutkan oleh para ulama. Ya, yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau begitu yang dibolehkan itu hanya khauf apa? Bentuknya yang tabi'at saja. Ya, bentuk dari tabi'at saja. Ya, dan memang ini apa namanya? rasa khauf ini, rasa takut ini itu harus apa namanya? senantiasa ada dalam hati ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka hati itu senantiasa apa namanya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala makanya disebutkan oleh para ulama ya jadi ada tiga ya ada tiga perkara ada tiga amalan hati yang harus ada dalam ibadah itu apa itu cinta rasa takut dan rasa apa harapan ya. apa rasa cinta apalagi rasa takut dan harapan bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan memperumpamakan tiga ini bagaikan burung bagaikan burungnya apa terbang ya bagaimana bentuk terbang bagaimana cara diperumpamakan iya rasa cinta itu itulah badan dari burung itu badannya anggota tubuhnya kedua sayapnya kiri dan kanannya itu apa khauf dan roja khauf dan rojak. rasa takut dan harapan ya. Yeah. siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya sekadar cinta saja tidak didasari rojak dan harapan maka ini disebut sebagai orang zindiq orang orang munafik Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya rasa takut saja tanpa didasari dengan harapan ini khawarij ya khawarij ya orang-orang yang apa putus asa hidup mau nyapa yang instan-instan saja Sudah. Take. mati masuk surga itu apa orang yang apa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang rasa takutnya sangat sangat kuat sehingga apa dia tidak memiliki rasa harapan ya tidak berharap lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanya orang-orang begitu dia cari hidup yang apa yang simpel yang singkat saja singkat mudah praktis ya itu disebut nah. adapun orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa taala dan hanya dengan rasa berharap saja tanpa rasa takut itu disebut sebagai murjiah. ya itu ada pembahasannya ya? ya itu disebutkan oleh sebagian ulama jadi orang-orang yang beriman ya yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hatinya di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia mengumpulkan tiga hal. Dia mengumpulkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan berharap dan takut kepadanya. Itu baru disebut sebagai apa? Ibadah. Ya. Makanya kata Abu Sulaiman Ad-Darani apa al-khawfu al qalban illa khari. Ya. Tidaklah rasa takut itu berpisah dari hati kecuali hati itu pasti akan rusak. Kapan salah satu dari tiga ini tidak ada dalam hati? Maka itu apa? Mengkhawatirkan diri itu. Ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu tiga perkara yang harus selalu bergandengan antara cinta, harapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas ya tentang al-khauf. Lanjut. Satu lagi ya. Belum bisa satu jam. Ya, satu lagi supaya nyambung. Coba dibaca lagi. Wa dalilur raja'i قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أبى ربه مسأله طيب أحدا كيف يقولون؟ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا طيب بارك الله فيك wa <clears throat> dalil tentang roja ingatnya langsung disebutkan dalil karena sudah disebutkan tadi wa anwaul ibadah di antara jenis ibadah adalah doa takut apalagi rojak harapan sekarang harapan dalil tentang harapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala faman kana yarju bi Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan robnya, Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia melakukan amalan soleh dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Mana sisi pendalilannya? Pamankana yarju. Siapa yang mengharapkan harapan? Iya. Ya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan di sini bahwasanya rojak harapan itu adalah bentuk dari bentuk-bentuk ibadah. Apa itu roja? Ya, perlu dipahami dulu. Apa itu roja? Ya. Arroja itu ya, at ya, atau al-intidhar asy-syai al al-mahbub. Ya. Artinya dia punya keinginan, ya, punya keinginan untuk meraih sesuatu yang dia harapkan, yang dia ingin dapatkan. Itu ro rojak namanya. Saya ulang ya. Punya keinginan untuk meraih sesuatu yang ingin dia dapatkan. Ya, atau ingin dia capai. Paham ini? Itu harapan namanya. Jadi punya keinginan untuk mendapatkan apa? Sesuatu itu, itu namanya apa? Harapan, dan ketahuilah bahwasanya di dalam arroja di dalam harapan itu terkandung di dalamnya penghinaan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dalam roja itu terkandung apa? Penghinaan diri dan apa? Ketundukan, penghinaan diri dan ketundukan. Saya mau bertanya, apa perbedaan harapan dan angan-angan? Hah? Harapan dan angan-angan, ini bahasa Indonesia ya? Iya. Harapan, angan-angan. Siapa yang bisa jawab? Coba, siapa yang bisa jawab? Coba pikirkan. Apa perbedaan harapan dengan angan-angan? Angan-angan juga dia mengharapkan. ah. Angan-angan juga kemungkinan besar dia bisa dapat. Siapa yang bisa jawab? Ya, terus kalau angan? Keinginan juga. Keinginan juga untuk mencapai. Angan-angan juga itu. Ya. Ya, perbedaannya kalau harapan, dia mengharapkan sesuatu. Dia berusaha, berupaya. Bagaimana didapatkan? Kalau angan-angan, dia sekedar berangan-angan. Dia tidak upayakan. Tidak ada usaha. Paham ini? Itu bukan saya sebutkan ya. Pensyarah buku. Iya. Bisa dipahami ini. Jadi kalau Harapan itu disertai keinginan kuat dan dia berusaha ingin mendapatkannya. Tapi kalau angan-angan tidak, dia sekedar berangan-angan. Ya. Tidak ada usaha. Ya, seperti kata seorang penyair apa? Ala laitas syababa yaudu fa bima mashibu Ya. Seandainya masa muda itu, orang ini ucap orang tua ya. Seandainya masa muda itu bisa kembali walaupun sehari maka saya akan khobarkan apa yang diperbuat oleh orang-orang tua. Artinya apa? Ini angan-angan yang mungkin atau tidak. Orang tua berangan-angan, mau muda kembali. Nah, ini angan-angan namanya. mustahil. Ya, Taib. Itu perbedaan antara roja dan tamani. Harapan dan angan-angan. Ya Jadi jelas ya, kita kembali. Kalau harapan punya keinginan untuk meraih sesuatu, yang dia harapkan, ya, disertai dengan apa usaha tadi, ya. Dan harapan itu ada berbagai macam bentuknya, ya. Bentuk-bentuk dari harapan itu ada harapan yang bentuknya terpuji, dan ada harapan yang bentuknya tercelah, ya harapan yang bentuknya terpuji itu ada dua. Ya. Seperti apa? Misalnya harapan yang terpuji yang pertama, yang pertama seseorang mengharapkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya mengharapkan dari amalan-amalannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan apa? Terpuji, bentuknya ibadah. Ya. Ada harapan yang kedua, seseorang itu dia berbuat dosa. Dia melakukan dosa, kemudian dia bertobat dari dosanya dan mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi orang beramal dengan amalannya itu dia berharap apa mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa terpuji, paham ya? Kalau yang kedua pelaku dosa dia bertobat dari dosanya, dia meng, apa namanya menyesali dari perbuatan dosanya, kemudian dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan apa harapan juga, nah, harapan. Maka harapan ini juga apa terpuji. Kemudian yang ketiga dari bentuk harapan dan ini yang terkira yaitu orang seorang yang terus menerus melakukan dosa kemaksiatan ya lalai tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala perhatikannya yang ketiga Orang yang berketurusan apa? Di dalam dosa. Tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia berharap diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terpuja atau tercela? Ya jelas tercela. Ini disebut oleh para ulama sebagai apa? Orang-orang yang gurur. Orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang tertipu. <tuh> ya jadi ini tiga bentuk atau tiga jenis dari arroja harapan dua yang terpuji satu yang tercelah paham ya dua yang terpuji satu yang tercelah ya saya akan sebutkan kalam syekhul islam yang taala ta terkait tentang arroja wal khawf dan al mahabbah Ya kata beliau rahimahullah ta'ala Al-hubbu wal-khawfu wal-raja'u muharrikatul kulubi ilallahi ta'ala InsyaAllah Ya Kata beliau ketahuilah bahwasanya cinta rasa takut dan rasa harap itu adalah penggerak hati yang menggerakkan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tiga hal ini cinta, rasa harap, rasa takut itulah namanya apa? Muharrikatul Qulub. Yang menggerakkan hati berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perhatikan ya. Jadi kalau orang merasa Mencintai punya kecintaan, ya. Ini dia diibaratkan cinta ini, ya. Ini yang membuat dia apa terarah. Coba diperhatikan, orang yang mencintai sesuatu, misalnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rasa cinta ini, ini yang membuat dia terarah menuju jelas arahnya, ya. Jelas arahnya, ya. Kalau rasa Hope, rasa takut. Ini yang membawa dia untuk menghardik dirinya dari belakang. Jadi ada orang berjalan. Ini bagi ke apa? Cinta berjalan menuju kepada yang dia cintai. Di sisi lain dia memiliki rasa khauf. Rasa khauf ini yang menghardik dirinya dari belakang. Ya. Kemudian ada namanya apa? ar -roja. Namanya apa? ar Ini dia, ini yang membawa dia untuk berjalan ke depan. Ya. Jadi ada yang terus mengarahkan dia berjalan ke depan, ada yang menghardik dia dari belakang. Seperti itu. Apa namanya? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menggerakkan hati-hati hamba. Ya. Cinta, berharap, penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalilnya ya faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada barang siapa yang mengharapkan yang menginginkan perhatikan yang mengharapkan berarti apa punya harapan ya yeah. perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala apa syaratnya Ya liko itu liko berjumpa, perjumpaan Allah Subhanahu wa taala ada dua maknanya. Ya. Ada liko yang bermakna berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ya. Ada juga liko liko perjumpaan yang sifatnya umum. Kalau liko yang tadi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala itu perjumpaan yang khusus diberi kepada orang-orang yang beriman. Yeah. Adapun perjumpaan yang kedua yang sifatnya umum, itu semua manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, muslim, fajir, orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang beriman, orang yang taat, semuanya akan berjumpa. Iya. Yeah. Makanya dalam hadis dikatakan apa? Maminkum min ahadin illa sayukallimuhu rahman. Ya begitu maknanya. Tak seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua manusia akan diajak bicara. Akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjumpaan yang bentuknya apa? Perjumpaan umum. Semua orang berjumpa. Ya. Yeah. Kalau perjumpaan khusus itu untuk orang beriman. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keridhaan, penuh dengan kenikmatan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dalam hadis-hadis yang, lain menjelaskan ya, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis begitu. Ada tiga golongan. Mereka tidak akan diajak bicara Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan dan baginya siksaan pedih. Tidak ada tidak diajak bicara. Apa maksudnya di situ tidak diajak bicara? Maksudnya tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang penuh dengan keridoan. Dia berbicara tapi berbicara dengan dihardi, diancam seperti itu. ya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dalam ayat ini siapa yang menginginkan mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Perjumpaan di situ ada dengan maksudnya langsung berjumpa dengan muayana secara langsung dan ada yang bentuknya mulaqah. Semuanya terkandung dalam ayat itu. Ya. Jadi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya dua. Melakukan amalan soleh. ya, wala bi ibadati rabbih Dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga ya dengan sesuatu apapun juga syaratnya ya melakukan amalan soleh dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Bisa difaham ya? Dalil tentang ar-raja. Bahwasanya roja ar itu adalah ibadah. Ya, adalah ibadah. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? Musyrik kafir. Pokoknya ambil kaidah yang telah ditulis. Ini bentuk ibadah yang keberapa kita sebutkan? Yang ketiga. Masih ada ya? Masih ada beberapa pembahasan. Ya waktu kita sudah ya cukup. Ya masih ada tawakal, inaba, rohbah, rohba. Ini ibadah-ibadah hati semua. Penting untuk kita tahu. Penting untuk kita bedakan. Ya apa perbedaan antara satu dengan yang lainnya? Ya, taib. Saya ini dulu. ilahuna. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.